Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita mengkaji asbabu sa'adatil usrah, sebab kebahagiaan dalam rumah tangga. Kita sekarang menyebutkan bab atau bab yang ke 5 atau sebab yang keempat. Di antara sebab itu kata beliau rahim bidahullahu taala, kata beliau, min asbabi sa'adatil usar ayakuna rijalu ayakuna rajulu qayyiman ala zawjatihi ra'iyan li usratihi fa inna allaha azza wa jal yaqulu fi kitabil karim ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddala allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata beliau, dan diantara sebab-sebab kebahagiaan dalam rumah tangga adalah hendaknya para suami itu qayyiman, betul-betul menjadi pemimpin. Qayyim itu yang menegakkan. Ya, jadi dia sebagai betul-betul penanggung jawab, pemimpin lahir dan batin. Bukan cuma memperbaiki dunia anak dan istri saja, tapi yang lebih utama memperbaiki dan menjaga agama. Ini termasuk makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sebagaimana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Kata Allah, para laki-laki itu, suami-suami itu qawwamun, yang menegakkan, yang meluruskan, yang bertanggung jawab, yang mengatur. Iya. Jadi bukan dia cuma bertanggung jawab pada urusan dunianya, nafkah, rumah, tempat tinggal, tetapi bertanggung jawab akan urusan akhirat, urusan agama, anak dan istrinya. Ini makna qawwam. Jadi ini diantara sebab kebahagiaan itu. Iya, diantara sebab kebahagiaan itu. Dan ini dimaklumi bahwa banyak masalah-masalah, problem di dalam rumah tangga disebabkan karena ini salah satunya. Suami tidak jadi qawwam di dalam rumah. Iya. Membiarkan istrinya, ya, anak-anaknya ditelantarkan. Iya. Kita urai lebih jauh, kata beliau rahimahullah hafizahullah, ahadhihi al-qiwamah min mahasinil Islam. Iya, sifat qawwam ini yang ada pada suami yang harus ada, dan ini juga menunjang kebahagiaan itu. Kata beliau, ini adalah min mahasinil Islam, dari kebaikan Islam. Wa min tamami ni'millahi azza wa jalla alaina, dan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi suami, keberadaan dia sebagai qawwam, penegak, yang meluruskan, yang bertanggung jawab akan istri dan anak-anaknya, ini dari kebaikan Islam. Maksudnya sudah jalurnya, sudah seperti itu keadaan agama Islam. Itulah perintah. Sama kita diperintahkan sholat, ya itu sudah jalurnya seperti itu, dari kebaikan-kebaikan Islam, yang dimana itu bentuknya ibadah, yang dibalik itu ada kebaikan-kebaikan dan maslahat dunia dan akhirat. Sama seperti ibadah yang lain. Nah, keberadaan seorang suami, dia qawwam ala nisa, penegak dan penanggung jawab akan istrinya, ini juga seperti itu. Id fiha al-khairul azim, kata beliau, karena di dalamnya, itu ketika suami menjadi qawwam, betul-betul penanggung jawab, ya, bertanggung jawab akan urusan dunia dan akhirat keluarganya, ini kebaikan yang besar, khairul azim.
wa fiha muwafaqatu fitrati zauj wa zauja. Padanya ada kecocokan, ya, kesesuaian antara fitrah antara suami dan istri. Maksudnya tanpa kita melihat perintah Allah yang dimana Allah perintahkan suami harus menjadi qawwam di dalam keluarganya, yang bertanggung jawab meluruskan, memperbaiki dunia dan akhirat istri dan anak-anaknya, tanpa kita lihat dalilnya, ini sudah berjalan dengan fitrah. Paham ya? Sudah berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Jadi sudah menjadi fitrah perempuan itu diatur. Ya kan? Kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu khuliq, kata Nabi sallallahu lemah lembutlah kalian kepada perempuan. Li'anna khuliqat min dila', kata Nabi, karena dia dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi memang sudah seperti itu fitrahnya perempuan. Belum lagi ucapan Nabi, perempuan itu nisful akli wa din, setengah, iya, nakisul akal wa din, kurang agama dan akalnya. Jadi memang dia butuh sosok, ya, yang meluruskan dia, menegakkan agama itu, yang mengurangi, yang menambah kekurangan itu, kekurangan akal dan agamanya. Kan begitu. Jadi sudah tabiat seperti itu. Apalagi kalau kita lihat memang dalilnya seperti itu dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah wajibkan seorang suami itu menjadi qawwam. Ayat boleh sebutkan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu kata Allah qawwam, artinya yang menegakkan, dari kata qaim. Qawwam itu kan dari kata qaim, qaim artinya berdiri tegak. Maksudnya dialah yang bertanggung jawab menegakkan dunia dan akhiratnya. Jadi bukan dia cuma bertanggung jawab memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, tapi dia bertanggung jawab akan baiknya agama atau akhirat istri dan anak-anaknya. Ini qawwam, makna qawwam ini. Dan ini sebagaimana yang beliau katakan, ini sebab yang sangat-sangat menunjang kebahagiaan itu. Jelas ya? Makanya banyak ancaman-ancaman tentang suami yang dayus diancam oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya, tidak masuk surga dayus, suami yang biarkan kemungkaran di dalam rumahnya. Ya. Jadi kata beliau ini memang sejalan dengan fitrah. Sejalan dengan ya keadaan fitrah manusia, suami dan istri. Wal qiwamah tafwidul lizauj bi ayyakuma bima yasluhu sya'na zaujati. Qiwamah qaimah, qiwamah ini qawam dalam Al-Qur'an kata beliau ini adalah penyandaran, pemberian urusan untuk suami agar dia mengurus, menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan istrinya. Kebaikannya ini dunia dan akhirat. Iya. Menasihati istrinya, meluruskannya, ya, memberikan nafkah ini jelas. Baik. Kata beliau Syekh Sa'di Mufassir Sa'di rahimahullah dari tafsir dalam tafsirnya tentang ayat qawwamuna 'ala nisa yang Allah katakan suami itu qawwamuna 'ala nisa. Kata beliau yukhbirullahu ta'ala anna rijal qawwamun ala nisa ay qawwamun alaihin bi ilzamihin bi hukukillahi ta'ala min al-muhafadah ala al-fara'id ala faradihi wa kaffihin an al-mafasid. Masya Allah. Jadi ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa para suami itu sebagai qawwam atas perempuan itu apa? Yang memperhatikan dan menegakkan, ya, mengingatkan akan istrinya tentang hak-hak Allah. Ini makna qawwam. Paham ya? Jadi kalau suami tidak seperti ini, sulit itu bahagia dalam rumah. Jadi Allah mengkhabarkan bahwa ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu yang menegakkan qawwam 'ala nisa atas istri-istrinya, keluarganya. Nah, makna qawwam apa? Yaitu yang mengingatkan istrinya
akan hak-hak Allah. Memperbaiki istrinya kalau kurang dalam menegakkan hak-hak Allah. Perhatikan ya, bukan haknya suami dulu. Paham? Jadi suami memperingatkan kepada istri, pertama hak Allah dulu. Bukan hak dia dulu. Iya. Ini suami yang bijak ini namanya. Jadi dia ingatkan oleh istrinya ya tentang hak-hak Allah. Perintah-perintah Allah, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ibadah-ibadah yang wajibnya. Diingatkan. Ya, misalnya istrinya punya utang puasa, diingatkan. Ya, diperintahkan, diajak untuk bersegera bayar utang puasanya. Jadi diingatkan hak Allah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, minal muhafati ala faraidihi, diingatkan ya. Dia mengingatkan istrinya dari salat-salat lima waktunya. Wakafihinna anil mafasid, dan dia mencegah istrinya dari dosa-dosa. Ya, kerusakan-kerusakan. Warijal alaihim ayyulzimuhun nabidzalik. Maka ini semua tugasnya suami, mengingatkan istri-istrinya, mengingatkan istrinya. Qawwamuna alaihinna aidan bil infaqi alaihinna wal kiswa wal maskan. Di antara makna qawwam adalah dia memperhatikan infak, nafkah istrinya, makannya, uang jajannya, belanja kalau dia mau butuh, beli-beli ya. Ini nafkah, infak. Wal kiswah, pakaian. Wal maskan, tempat tinggal. Jadi ini penafsiran ulama tentang qawwam ini semua sama. Intinya dia jaga dari dua. Ya, dia perhatikan untuk istrinya dua perkara, dunianya dan agamanya. Apa? Dunia, pakaian, tempat tinggal, nafkah. Agamanya dia perbaiki. Diingatkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini qawwam. Ini satu saja seperti ini, insya Allah bahagia sudah ini. Ya. Karena memang sebenarnya kembali kepada beberapa sebab yang sebelumnya beliau sebutkan. Ya kan? Memilih pasangan yang baik agamanya. Ini semua menunjang. Ya, hanya ini beliau khususkan pembahasannya karena memang lebih spesifik lagi mengarah kepada suami. Jelas ya? Baik. Kata beliau, waja'a an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Telah datang hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya dengarkan Nabi mengatakan, kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, karena kalian akan ditanya dengan apa yang dipimpin pada hari kiamat. War rajulu ra'in fi ahlihi, dan suami itu adalah pemimpin dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat dengan apa yang dipimpin itu. Wal mar'atu ra'iyah, dan istri itu adalah pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, karena ketika suami tidak ada. Paham? Ini hadis ya. Jadi kata Nabi SAW, istri juga itu pemimpin ketika suami tidak ada. Ya, pemimpin untuk anak-anaknya. Dia punya tanggung jawab ketika suaminya tidak ada. Menjaga harta-harta suaminya di rumah. Ya. Menjaga rumahnya, tidak membiarkan siapapun masuk dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Kalau dia mau keluar rumah, minta izin kepada suaminya. Jaga anak-anaknya di rumah. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika suami tidak ada, dia jadi pemimpin. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Kata Nabi SAW, dan istri ini akan ditanya dengan apa kewajibannya tersebut. Ya, apa yang dipimpin tersebut. Farrajulu, kata beliau berkomentar, ra'in lil usrah. Maka kesimpulannya bahwa suami adalah ra'in lil usrah, pemimpin dalam rumah. Dia mau tanggung jawab. Ya. Jadi memang subhanallah ya, inilah dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, memang masing-masing punya tugas. Ya. Itulah makanya di dalam rumah tangga itu namanya ada ta'awun. Di sinilah ya tempat yang di mana perkumpulan manusia yang sangat-sangat ya dibutuhkan yang namanya ta'awun. Kita dalam berteman butuh ta'awun. Ya, kita di dalam berteman butuh ta'awun.
sama kaum muslimin. Tetapi di dalam khususnya rumah tangga, suami dan istri dan anak, ya, itu tempatnya yang paling, di sini tempat yang sangat-sangat dibutuhkan tahun yang paling besar. Di sini dia. Ada namanya saling tolong-menolong, saling membantu, saling menguatkan. Istri punya kewajiban, suami punya kewajiban. Ya. Dan masing-masing punya kewajiban. Jadi jangan kita menjadikan ini sebagai beban, oh berat. Padahal masing-masing ya punya kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala sudah wajibkan. Ya. Kata beliau, farraju ra'in lil usra yajibu alaihi ay yakuma bima yuslihuha. Wajib atas suami menegakkan, melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, memperbaiki istrinya, memperhatikannya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yastar'ihi Allah ru'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashyun li ru'yatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang yastar'ihi Allah ru'yah, yang Allah berikan dia tanggung jawab. Ini bukan berlaku hanya untuk kepala negara, ya, pemimpin, pemerintah, penguasa. Tapi segala yang diberikan tanggung jawab sebagai penguasa. Dan ingat, suami sebagai penguasa dalam rumah, yang punya wewenang. Ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah ra'iyah, kekuasaan, kepemimpinan. Ya. Kemudian dia meninggal dalam keadaan ghashyun ra'iyatihi. Dia meninggal dalam keadaan dia berkhianat, tidak menunaikan amanah itu, tidak betul-betul menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar. Kata Nabi SAW, illa haramallahu alaihi aljannah, kecuali Allah haramkan baginya surga. Bukan keluar dari agama, tidak. Tapi ancaman-ancaman seperti ini, kalau ada antum, ya, kita baca hadith-hadith, ya, siapa yang melakukan ini, maka Allah haramkan baginya surga, ya. Selain kesyirikan, maka itu artinya dia adalah dosa besar. Paham? Jadi tidak ada yang mengekalkan di dalam neraka kecuali dosa kesyirikan. Memang dosa yang mengeluarkan dari agama Islam. Tapi kalau dia dosa-dosa yang selain dosa-dosa kesyirikan, maka ketika ada ancaman seperti ini, maka itu adalah dosa besar. Ancamannya keras. Maksudnya di dalam neraka tinggal lama. Tapi sekali lagi, selama dia bukan dosa kesyirikan, akan keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Hanya ini terdapat ancaman keras dari Nabi SAW. Jadi ada kepemimpinan yang diberikan kepada dia, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melaksanakannya dengan baik. Entah itu dia sebagai penguasa, ya, kepala daerah misalnya, kabupaten misalnya. Ya. Ini semua ada ro'iyah yang dipimpin, tanggung jawabnya. Suami dalam rumah tangga, tapi dia tidak melaksanakannya dengan baik. Ya. Jelas ya? Makanya sudah kita sebutkan sebenarnya sebelumnya. Saya singgung di pembahasan sebelumnya. Ya. Bahwa kita sebagai suami dan suami, sebagai istri, ya, sebenarnya yang perlu kita perhatikan dengan baik adalah apa kewajiban kita. Ya kan? Jadi tidak usah terlalu banyak menuntut hak. Tidak usah terlalu banyak menuntut hak. Oh ini saya, istriku ini belum memberikan hak saya semua. Istri juga begitu. Ini suami saya belum memberikan hak saya semua. Jadi yang kita pikirkan adalah kewajiban kita. Masalahnya karena kewajiban kita ini kita berhadapan dengan Allah. Kan begitu. Urusan kita dengan Allah kalau kewajiban. Kalau hak, ya, kita minta kepada Allah. Kalau misalnya kita sebagai suami, ada hak-hak yang belum kita diberikan oleh istri. Kurang dalam pola yang begini dan seterusnya. Ya. Kalau kita berlapang dada maafkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan lebih baik dan seterusnya. Tapi kalau kita yang tidak menunaikan haknya dalam kaitan kewajiban kita tidak tunaikan, ini bahaya untuk kita. Ya kan? Kalau dia tidak menunaikan hak kita, maksudnya hak yang kita kurang diberikan, ya kita tidak berdosa dengannya. Ya kan? Tapi kalau kita yang tidak menunaikan haknya, kewajiban kita kita kurangi,
kita ada yang kita tidak berikan haknya dia, kita lalai dalam kewajiban, nah ini kita berhadapan dengan Allah. Berarti intinya masing-masing memperhatikan apa? Apa kewajibannya? Dia sebagai suami apa kewajibannya? Dia sebagai istri apa kewajibannya? Masing-masing tahu. Ya. Jadi dia fokus pada kewajibannya masing-masing. Ya, itu akan tenang. Jelas ya? Kata beliau, "Ma min abdin Mamin abdin kullu abdin." Dari dalam hadis ini, semua hamba. Ya, maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mamin abdin," semua hamba siapa saja, "istri'ihi Allahu ru'iyyah," yang diberikan tanggung jawab kepemimpinan. Ya. Kata beliau, "Walau kanat wahidah," walaupun cuma satu. Ya. Maka maksudnya cuma, walaupun cuma satu yang dipimpin, misalnya dia sudah menikah belum punya anak, kan cuma satu berarti istrinya tanggung jawabnya. Iya. Berarti kalau dia punya anak ya semua itu yang dipimpin, misalnya anaknya tiga berarti empat orang dipimpin. Iya, tanggung jawabnya. Dan dia kata beliau, Nabi mengatakan, "Yamutu yauma yamutu," dia meninggal di hari dia wafat, dia meninggal dalam keadaan dia kurang dalam menunaikan kewajibannya, tanggung jawabnya, berkhianat akan amanahnya, "lam yahutha binushih," itu maksudnya adalah dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, "illa haramallahu alil jannah," kecuali Allah haramkan baginya surga. Maksudnya kata beliau, "ala anna dhalika min kibairiz dzunub allati tuskhitullaha subhanahu wa ta'ala." Kata beliau, ini hadis menunjukkan bahwa ini adalah dari dosa-dosa besar yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah saja kalau kita mau melihat ini dosa besar, ini dosa kecil. Ada perbedaannya. Di antaranya ketika ada ancaman yang keras, seperti masuk neraka, Nabi berlepas diri, ya, biasa kita baca hadis, "Laisa minna," bukan dari kami, orang yang berbuat begini dan begitu, itu dosa besar. Kemudian ancaman-ancaman neraka, itu dosa besar. Ya, yang tidak pernah dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah, sampai dia bertaubat. Jelas? Kalau ada kita baca hadith-hadith, misalnya, tidaklah seorang berwudu, ya, ketika dia berwudu, akan jatuh dosa-dosanya bersama dengan air wudunya, walaupun dari sela-sela jarinya. Ya? Kemudian, kata Nabi SAW, dari salat subuh ke salat duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, dari salat yang satu ke salat yang lainnya, itu menghapus dosa. Paham? Jadi habis salat subuh ada dosa misalnya kita lakukan. Salat duhur, jadi antara duhur dan subuh ada dosa, terhapus di salat duhur. Duhur asar terhapus di salat asar. Terusnya seperti itu. Jelas? Kemudian dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya, ini semua, ada hadis seperti ini yang terhapus adalah dosa-dosa kecil. Paham ya? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, tidak terhapus kecuali dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti ini diantaranya. Makanya kita lihat diri kita, kalau selama ini kurang dalam melaksanakan kewajiban, sudah tadi dijelaskan bahwa kewajiban ini bukan cuma kewajiban suami. Istri punya kewajiban, dia juga ru'iyah, kata Nabi. Dia juga pemimpin dalam rumahnya. Ketika suaminya tidak ada. Ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Perkara ini. Dan ini perkara yang penting. Kemudian kata beliau, "Wa min asbabi sa'adatil usrah." Ya. Dan dari kebahagiaan itu, sebab kebahagiaan adalah, "Ayyu sawwidaha al-wuddu wal-mahabbah." Jadi beliau berpindah menyebutkan sebab yang berikutnya. Sebab yang keenam. Ya. Kata beliau, diantara sebab kebahagiaan rumah tangga itu adalah, "Ayyu sawwidaha al-wuddu wal-mahabbah." Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, hendaknya saling memberikan cinta dan kasih sayang. Ya, jadi dia penuh
Dia menjadi suami yang penyayang pada istrinya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum ayat 21, dari tanda-tanda kebesaran Allah dan kemuliaannya adalah ketika Allah menciptakan kalian dari diri-diri kalian berpasang-pasangan. Itu dari nikmat Allah ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpasang-pasangan dan adanya pernikahan. Kata Allah Subhanahu wa taala litaskunu ilaiha. Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang bersamanya. Waja'ala bainakum wa bain waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan antara kalian mawaddah, kecintaan, saling mencintai, wa rahmah, dan saling menyayangi. Jadi ini ayat pokok ya dalam pembahasan ini, bahwa kalau mau mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, hendaknya ya harus ada rasa kasih sayang kepada istri, istri kepada suami, cinta kepada istrinya, cinta kepada suaminya, ya, karena Allah tentunya, ya, ya. Antahrisu fi usrikum fi usarikum mu'asyiral mu'minin. Ma'asyiral mu'minin alal mawaddati warahmah wa qad hasal islamu alal tawadduti ilal mar'ah wa tahammulu ma qad yasduru minha min adza wa ala hifdhi ma'rufiha. Yaqul la yafruku mu'minun mu'minah. Kata beliau, dari sebab kebahagiaan itu adalah kalian, ya, yang menjalin rumah tangga itu, ya, suami istri dua-duanya, hendaknya bersemangat di dalam rumah kalian, di dalam rumah tangga kalian, ya, menumbuhkan, kata beliau, menumbuhkan, ya, rasa kecintaan, kasih sayang kepada istri kalian. Dan ini kata beliau, Islam telah memerintahkannya, memang harus seperti itu. Terus bagaimana caranya? Ini yang sulit ya. Ya, bagaimana cara menumbuhkan ini? Ya, setiap hari bukan berkurang rasa kasih sayangnya, bertambah. Nah, ini ada tips-tipsnya ini. Bagaimana caranya? Beliau akan sebutkan beberapa. Iya. Beliau sebutkan hadis. Ya, dari sini mungkin kita bisa mengambil pelajaran ya, agar bagaimana rasa kasih sayang ini tetap ada. Iya. Bukan sayangnya itu cuma ya hari-hari pertama menikah. Ya, pekan-pekan pertama, pekan-pekan kedua, masya Allah, sebulan dua bulan, lama kelamaan, ya, hilang, ya, atau sudah luntur, ya, tapi tidak seperti itu. Hendaknya terus ada, bahkan semakin bertambah terus. Beliau bacakan satu hadis. Kata beliau, beliau akan sebutkan hadis. Dan ini kata beliau, Islam sudah menganjurkan, memerintahkan alat tawadud, saling mencintai dan saling menyayangi. Ya, dan wa tahammul, dan hendaknya suami, ini suami ya diarahkan, menerima atau bersabar dan menahan ma yasduru minha min adza, apa yang muncul dari kekurangan-kekurangan istri. Ah, di sini intinya. Jelas ya? Kalau kita bertanya, kita suami mungkin bertanya ya, ini mumpung ada laki-laki juga. Dia bertanya, loh kok kita saja yang selalu disebutkan harus bersabar? Kenapa kita saja yang paling banyak disebutkan harus bersabar dari istri? Jawabannya mudah. Karena Nabi sudah khabarkan, perempuan itu naqisul aql wa din, kurang agama dan akal. Bukan laki-laki yang disebutkan kurang agama dan akalnya, memang perempuan. Berarti kalau dia sudah menikah, nah sudah tanggung jawabnya suaminya. Kalau dia belum menikah, tanggung jawabnya orang tuanya. Orang tuanya bertanggung jawab akan anak perempuannya, kan begitu. Tapi ketika orang tua sudah lepaskan anaknya kepada kita, sudah, kita ambil. Berarti kita bertanggung jawab akan itu, akan kekurangan akal dan agamanya. Kan begitu kan? Masa kalau kita sudah nikah, terjadi ya keributan apa dan seterusnya, terjadi gangguan, kita kembalikan lagi ke orang tuanya. Ya, ambil anakmu dulu ini, perbaiki dulu. Nah mungkin kan? Kita yang bertanggung jawab.
Bisa dilepaskan kita. Makanya ketika nikah itu ada hadis. Apa kata Nabi SAW? Ittaqallaha fi nisaikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai para suami, kepada istri-istri kalian. Fa innahum akhadtum bi amanat akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kepada Allah dengan istri-istri kalian karena kalian ambil mereka. Berarti kan bahasanya Nabi, kalian ambil mereka. Ini dari ambil dari mana kira-kira? Ambil dari siapa? Orang tuanya. Kata Nabi, kalian ambil mereka ya dengan kalimat dari Allah dan kalian halalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan kalimatnya Nabi. Ya kan? Kita ucapkan saja kalimat saya terima nikah, ya sudah selesai. Kita sudah ambil berarti dengan kalimat itu. Kalimat dari Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, di sini intinya. Walaupun kadang-kadang juga perempuan bersabar dari kekurangan dua-duanya, hanya yang terlebih dahulu dibahas, disebutkan suami dulu yang harus lebih bersabar, ya. Bukan berarti suami ini tidak pernah ada salahnya, bukan itu. Dua-duanya harus, ya, bersabar dari kekurangannya, kesalahan-kesalahannya, ketidaksengajaannya, khilafnya, kelupaannya. Masing-masing namanya manusia, bukan kita menikah bukan dengan malaikat. Kan begitu. Hey, perhatikan. Nabi mengatakan, jadi ini Islam sudah mendorong ini, sudah menghasung akan hal ini, sudah memerintahkan, menganjurkan. Dan suami itu tahammul, menahan dan bersabar kekurangan dan gangguan dari istrinya. Wa ala hifzi ma'rufiha, dan menjaga istrinya, menjaga kebaikannya. Kenapa ada sebut Syekh menjaga kebaikannya? Iya, karena di balik kekurangan dia pasti ada kebaikannya. Tidak mungkin tidak ada. Oh, kalau tidak ada. Masuk, coba tanya seorang suami yang setiap hari bertengkar, dia tidak suka istrinya. Tanya, tidak ada kebaikannya istri sama kamu? Oh, kalau bilang tidak ada. Oh, di balik kekurangan itu ada kebaikan. Makanya Syekh langsung katakan, bersabar dari kekurangan itu dan menjaga kebaikannya. Kekurangannya disabar, ditahan, ya, kita menahan kekurangan itu, kebaikannya kita jaga. Coba, bagaimana ini kira-kira? Kata beliau, karena Nabi mengatakan, la yafruku mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mu'min, mu'min dapat kita amar buto, berarti laki-laki kan? La yafruku mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami itu membenci mukmina, itu istrinya. Mukminun mukmina beda, mukminun laki-laki, mukminatun perempuan. Janganlah mukmin itu membenci mukmina, suami membenci istrinya. Iya. Maksudnya bagaimana? Nabi jelaskan, in kariha minha khuluqun radhiya minha akhar. Ada, kalau ada yang dia tidak suka, yang dia anggap ini kekurangan dari istrinya, radhiya minha akhar, hendaknya dia ridho dan tenang dengan kebaikannya yang ada. Berarti Nabi di sini ya sudah sebutkan satu tips, satu jalan keluar. Ketika kita dapatkan kekurangan-kekurangan dari istri kita, untuk terdorong kita bisa bersabar menghadapi itu, kata Nabi, ingat kebaikannya. Ingat kebaikannya. Apa kebaikannya? Lihat. Dia mencuci, dia, oh, Masya Allah. Iya kan? Dia merawat anak, kasih makan anak, tengah malam bangun, gak ganti popok, masih mau tidur, mau tidak mau dia bangun, melahirkannya, menyusuinya, kan? Wih, kalau masa mau dijelaskan lagi semua, masa mau dirinci lagi semua kebaikan-kebaikannya, ya kan? Jangan cuma satu kesalahan kecil langsung hilang semua itu kebaikannya. Jelas ya? Yang disebutkan seperti itu perempuan. Yang disebutkan seperti itu yang banyak baik kebaikan suaminya, hilang semua kebaikan itu dengan satu kejelekan. Itu perempuan. Kita jangan ikuti. Iya kan? Apa kata Nabi SAW ketika khutbah Id? Di depan para perempuan, Nabi mengatakan, saya melihat neraka dipenuhi dengan perempuan.
banyak, fa inna aktsara min ahliha an-nisa, kebanyakan isinya adalah perempuan. Ada perempuan yang bertanya, ya Rasulullah, kok bisa? Kami yang paling banyak. Kata Nabi SAW, apa sebabnya? Takfurnal ashir. Perempuan ini bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah karena banyak perempuan ini kafir kepada Allah? Tidak. Wayakfurnal ashir. Tapi sebabnya kebanyakannya adalah mereka kufur kepada suami-suami mereka. Ditanya Nabi, bagaimana itu kufur kepada suami? Iya. Kata Nabi SAW, idza ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'un faqalat ma ra'aitu minka khairan qat, yaitu ketika suami, yaitu kalian, ya, suami kalian berbuat kebaikan kepada kalian panjang waktu, pagi siang malam, berbuat baik pagi siang malam selama menikah. Tapi ketika suami kalian berbuat satu kesalahan, perempuan-perempuan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, saya tidak pernah lihat ada kebaikanmu. Padahal Nabi katakan sudah berbuat baik suaminya sepanjang malam, sepanjang hari. Berbuat satu kesalahan, perempuan banyak-banyak yang mengatakan, kamu tidak ada baikmu, tidak ada kebaikanmu. Itu perempuan yang Nabi sebutkan. Makanya kenapa laki-laki suruh bersabar, karena perempuan begitu. Ya kan? Bukan kita yang seperti itu, bukan satu kesalahan perempuan, satu kesalahan istri langsung kita selesaikan semuanya kebaikannya. Dua-duanya begini berarti, istrinya begitu, suaminya begitu, selesai. Tidak ada ketenangan dalam rumah. Karena setiap hari orang, yang namanya syaitan ada kan? Kata Nabi, ya jadi ala bani ada majrodam, syaitan itu mengalir kepada manusia sebagaimana mengalirnya darahnya. Berarti kita manusia diperhadapkan dengan hampir mungkin setiap hari kita bersalah. Kan begitu, bukan pasti bersalah tapi kemungkinannya. Berbuat salah, keliru, yang namanya manusia. Buruk mungkin karena lupanya, lalainya. Subhanallah. Ini kalau orang semua paham ini betul-betul, tenang dia. Jelas ya? Fala sa'adata bila mawadda wala tarahum, kata beliau, maka tidak akan ada pernah kebahagiaan dalam rumah tangga tanpa ada cinta dan kasih sayang. Tanpa ada cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Wa qad ja'a al-islamu bima yakunu min rawafidi hadhi sa'ada wa hiya al-mar'atu salihah. Masya Allah. Telah datang peringatan Islam tentang ini, bahwa ya, hal tersebut adalah dari rawafid hadhi sa'ada, dari penunjang-penunjang kebahagiaan. Inilah dia. Ya, inilah dia. Apa itu? Kata beliau, hadith dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah, ada empat dari kebahagiaan. Jadi kalau ada pada seorang hamba ini empat, Masya Allah, bahagia tenang dia. Bahagia tenang. Apa ini? Al-mar'atu salihah, al-maskanul wasi'u, wal-jaru salihu, wal-markabul hani, wa arba'un minas syakawa, dan ada empat dari sebab-sebab kebinasaan, sebab-sebab iya, kesengsaraan. Al-jaru su'u, wal-mar'atu su'u, wal-maskanu tayyiku, wal-markabu su'u. Empat lawannya. Apa empat kebahagiaan ini? Apa empat penunjang kebahagiaan? Yang pertama kata Nabi, al-mar'atu salihah, istri yang salihah, istri yang baik. Kedua, maskanul wasi', rumah yang luas. Bagi tidak kalau rumah luas? Wah, tenang. Istri sudah soleha, rumah luas, wal jaru su, yang ketiga, tetangga yang baik. Wal jaru solehan, tetangga yang baik. Tetangga yang Masya Allah soleh, baik laknya. Ya, kadang-kadang ada kita tenang dalam rumah, tapi tetangga yang buruk, tidak tenang juga di situ. Mau pindah bawaannya. Ya kan?
tetangga putar musik lah, ribut-ribut lah, ganggu lah, apalagi kalau bertangga dengan tembok yang bersatu temboknya, wah kedengaran musiknya dan seterusnya, bawahnya mau pindah. Tapi ini enggak, istri soleha, rumah luas, lapang, tetangga yang baik, wal markabul hani, kendaraan yang baik, kendaraan. Dijelaskan sini, wal markabul hani, hani itu tenang, maksudnya kan dulu onta, iya kan, kendaraannya Nabi dulu onta. Onta yang tenang maksudnya, iya, tidak ngamuk-ngamuk, tenang dia diperintah, iya, kuat dia bawa barang, tenang. Nah itu berarti kita sekarang ya kendaraan yang enak dipakai, masya Allah. Ya berpikir coba, bahagia tidak kalau begini orang hidupnya, istrinya soleha dalam rumah, rumahnya lapang, tetangganya baik, kendaraannya ada, apa lagi dicari? Inilah kebahagiaan. Kemudian kata Nabi, empat sebab kesengsaraan lawannya, al-jaru su, tetangga yang buruk, wal mar'atu su, istri yang buruk, ya, istri yang tidak salehah, wal maskanu thayyiq, rumah yang sempit, wal markabu su, kendaraan ya yang tidak bagus. Kendaraan maksudnya ya, kalau orang Arab dulu ontanya suka ngamuk-ngamuk, mau naik orangnya mau naik dikasih jatuh ya, ontanya ngamuk. Nah ini enggak tenang orang. Ya. Kalau sekarang mungkin ya, kendaraan ya sudah menjadi, memang sudah menjadi barang kebutuhan pokok kendaraan sekarang. Ya. Dan ini terasa ya kalau motor baru, masya Allah enak, mobil baru dipakai, ya kan? Tenang juga, tenang. Ya. Hanya kita fokus pada al-mar'atu shalihah. Syekh mengatakan, arba minas sa'adah. Empat dari kebahagiaan, kata beliau, ta'ammaluha, perhatikanlah. Innaha min sa'adatil usrah. Innaha min sa'adatil usar. Perhatikanlah hadis di atas, kata beliau. Fokus pada satu, yaitu al-mar'atu shalihah. Perempuan yang soleh, istri yang soleha. Tas'adu bihal usrah. Dengannya lah tenang, bahagia keluarga itu. Ya. Apalagi kalau dilihat semuanya, wal maskan luas ya, kata beliau, rumah yang luas, ta'ishu fihil usra, di dalamnya hidup keluarga, wal jaru soleh, tangga yang baik, tujaruhu wal usra, fatas'ad, bertetangga dengan keluarga yang bahagia tadi, tambah bahagia, wal markabul kani, kendaraan yang bagus, arkabul usra, keluarga itu naik di situ. Jadi memang Nabi gabung ini karena memang berkaitan dengan keluarga semua. Istri kita di dalam rumah. Tetangga kita dengan keluarga juga. Kendaraan, rumah. Ya kan? Rumah, dalam rumah. Namanya rumah tangga ya rumah. Di dalam rumah kita hidup. Kendaraan. Karena kita dan keluarga juga memakai kendaraan itu. Ya memang Nabi gabung empat ini karena memang kaitan dengan rumah tangga. Tapi Nabi mulai dari yang paling pentingnya, istri soleha. Rumah yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang bagus. Paham? Tapi yang paling menunjangnya yang paling pertama. Karena buktinya ada juga orang rumahnya luas, kendaraannya bagus, ya, tetangganya bagus juga. Tapi karena istrinya jauh dari agama. Ya. Bukan perempuan salihah. Tetap juga tidak bisa bahagia. Ya, makanya Nabi paling sebutkan yang paling pertama. Nah, kata beliau, hafizahullah, lawannya hadits ini, sebutkan lawannya, arba'un min syaqawah, ada empat, ya, ada empat perkara yang menyebabkan kesengsaraan, al-jarusu, tetangga yang buruk, fatashqa bihil usra, ya, menyebabkan kesulitan keluarga ini, karena bertangga dengan keluarga yang buruk, bertangga dengan ya orang yang tidak akhlaknya dan seterusnya, as-sayyi'ah ghairu shalihah, tetangganya ya orang yang tidak baik sifatnya, fatashqa bil usra, istrinya juga bukan wanita shalihah, juga dia tidak bahagia, wal maskanu dayyiq, rumah yang sempit, fatashqa bil usra, keluarganya juga tidak tenang. Demikian pula kendaraan. Iya. Maka kata beliau,
Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mufassiran ma ja fi hadzal hadis thalatha. Kata beliau, Nabi sebutkan dalam hadis yang lain seperti seakan-akan Nabi menafsirkan, ya, menafsirkan empat yang tadi. Beberapa empat perkara tadi seakan-akan Nabi jelaskan dalam hadis. Kata Nabi, thalathatun minas sa'ada, ada tiga lambang kebahagiaan. Al-mar'atus salihah. Mahiyah min sa'adatu biha. Bagaimana ukuran perempuan ini dikatakan membuat kebahagiaan? Bagaimana ukuran istri ini menjadi penunjang kebahagiaan itu di dalam rumah? Nabi jelaskan dalam hadis. Taroha tu'jibuka wa tagibu fata'manaha ala nafsiha wa malika wa dabbah. Takunu wati'atan idzalulatan sari'atan sari khair tulhikuka bi ashabik wa daruk takunu wasi'atan katsiratan murafik. Ya. Wa thalathatun min syaqaa al-mar'atu taraha fatasu'uka wa tahmilu lisanaha 'alaika wa in gibta 'anha lam ta'manha 'ala nafsiha wa malika wa dabatu takunu bati'ah takunu kutufan fa in darabtaha at'abat ka wa in taraktaha lam talhaq bi ashabik wa daru takunu dayyiqatan qalilatan marafiq. Masyaallah. Nabi jelaskan tadi bagaimana itu istri, ya, kriterianya sehingga dia dikatakan membuat bahagia. Kata Nabi, taroha tu'jibuka, kamu memandang dia, kau lihat dia, subhanallah, kamu lihat dia, kamu bahagia, tenang, ya. Watagibu fata'manaha, ketika kamu wahai suami gaib dari rumah, pergi dari rumah, pergi kerja, pergi beraktivitas, kamu merasa aman dia di rumah, dia amanah di rumah, dia amanah menjaga dirinya, kehormatannya tentunya, wa malika, dan dia jaga hartamu di rumah dan anak-anakmu. Ini dia, ini diantara, ya, ya, jadi bahagia suami. Wadabah, kendaraan, bagaimana dikatakan kendaraan menunjang kebahagiaan, bagaimana? Kata Nabi SAW, takunu wati'atan, ya, zalulan sari'atas sair. Kendaraan tenang, ya. Kalau mungkin kita motor atau mobil, tidak banyak mengeluhnya, tidak banyak rusaknya, ya. Kadang-kadang bikin stres juga itu kendaraan. Hari ini rusak satu, perbaiki, rusak lagi yang lain. Nah, ini namanya enggak rewel ini kendaraan yang begini. Enggak tenang juga orang. Tapi kata Nabi SAW, kendaraan yang membuat bahagia itu adalah kendaraan yang tenang, jalannya cepat, dipakai kemana-mana enak. Masya Allah. Iya. Iya. Mengantar kita ke tujuan kita dengan enak, tenang, perjalanan. Wadar, rumah. Bagaimana dikatakan dia bisa menjadi kebahagiaan? Kata beliau, Nabi SAW mengatakan, wasi'atan kathiroh. Ya, luas, lapang. Ya, ini penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya dikatakan yang paling menunjang adalah yang pertama. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, Nabi bersabda, ad-dunya mata, dunia semua perhiasan. Jadi semua ini perhiasan, rumah perhiasan. Kan yang dipandang kan kalau bagus, kendaraan juga perhiasan. Tapi kata Nabi SAW, wa khairu mata'id dunia, sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Jadi semua itu perhiasan tadi. Ya? Perhiasan maksudnya, dia dikatakan perhiasan, itu karena enak dipandang. Perhiasan itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya zina. Bukan zina, kalau zina berzina, zina ada tamar betulnya. Zinatun. Zina itu perhiasan kalau bahasa Indonesianya. Dia zina dikatakan zina karena dilihat elok, dilihat menyejukkan mata, itu zina namanya, perhiasan. Nah, dunia ini semua mata. Pemandangan zina. Gunung zina, ya kan?
Laut, kalau kita ke laut, Masya Allah, kayak kita mau tinggalkan itu laut, mau lihat saja terus. Kalau ada angin sepoi-sepoi, ada burung terbang-terbang di atasnya, Masya Allah, dunia. Kita naik ke puncak gunung, udara sejuk, kita lihat ke bawah, Masya Allah, pemandangan zina. Elok dipandang, enak. Iya. Tapi sebaik-baik perhiasan yang elok dipandang, ya, adalah apa itu? Kata beliau, al-mar'atu shalihah, istri yang shalihah. Apalagi tiap hari kita pandang, ya kan? Ya, pulang dari luar, dilihat. Nah. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua sebab yang boleh sebutkan insyaallah taala, ini hari ini kita ambil insyaallah, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Cukup betul ya? Ya, masih ada beberapa sebab yang beliau belum sebutkan. Baik, sini ada pertanyaan, kita jawab dulu. Bedakah uang nafkah untuk istri dan uang kebutuhan rumah tangga? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ya, bagus pertanyaannya ini. Bedakah uang nafkah untuk istri dan uang kebutuhan rumah tangga? Kalau saya sebutkan dulu, mungkin semua kita sudah paham ya, nafkah kan ada dua, sering kita dengarkan, nafkah lahir dan batin, iya kan? Nafkah batin jelas. Nafkah lahir itu nafkah yang terlihat. Saya sebutkan tadi, apa itu nafkah batin? Maskan, tempat tinggal, dan isinya, perabotnya tentunya, rumah tangga, pakaian, ya, maskan, pakaian, dan infak, nafkah. Ya, pemberian, uang, harta, ya. Karena enggak semua, misalnya ada barang-barangnya, kulkas apa semua, tapi mau belanja-belanja. Ya, apalagi sekarang, Masya Allah, dikit-dikit, ya, ada Shopee, wah, stres suami. Hah? Ini belanja. Ada Sopi. Ada, woi, lengkap. Sedikit-sedikit ada lagi yang paket. Ah, sudah selesai belanja lagi. Hah? Hey. Jadi nafkah itu sudah masuk nafkah itu umum ya. Nafkah tempat tinggal nafkah. Nafkah lahir. Barang-barangnya di dalam. Pakaian, baju, belikan baju itu nafkah. Banyak-banyak kita, mungkin para suami, kalau kita nafkah, sebut nafkah, pasti uang. Oh, enggak semua uang. Ya kan? Jangan cukup uang selesai, tidak. Tempat tinggal, pakaian, ya nafkah, uang. Ya. Jelas ya? Tapi yang paling penting juga, di antara yang dibutuhkan, kan kalau kita lihat berarti ini kan kesenangan istri kan? Tapi ini yang baru dibahas tadi, ini juga dibutuhkan. Ya. Kasih sayang dan perhatian. Ini juga wajib. Ya, ini maksud nafkah ini juga. Pemberian yang wajib kita berikan kepada istri. Apakah kita wajib berikan cuma itu saja? Pemberian harta yang terlihat itu tadi. Benda-benda. Pakaian rumah tangga, alat rumah tangga. Kadang yang lebih mereka butuhkan adalah kasih sayang dari kita. Kadang mereka pikir ini kalau uang mungkin dia punya. Ya kan? Dia punya. Mungkin ada dari orang tuanya mungkin. Tabungannya mungkin. Apalagi kalau ada ya, sebelumnya dia menikah ada penghasilannya istrinya. Tapi yang dibutuhkan apa? Kasih sayang. Karena percuma juga kita berikan rumah, kita berikan tempat tinggal, kita berikan pakaian, kita berikan perabot-perabot, kita berikan kasih uang. Tapi kurang perhatian. Kurang kasih sayang. Kurang juga. Jelas ya, jadi ini perhatikan. Jadi kalau dikatakan kebutuhan rumah tangga dengan nafkah itu kebutuhan rumah tangga nafkah. Ya, jadi ini pertanyaannya sebenarnya sama, nafkah dengan kebutuhan rumah tangga itu sama. Kebutuhan rumah tangga itu nafkah, kan nafkah umum tadi saya sebut. Jadi semua kewajiban suami. Mungkin pertanyaan sini dibedakan nafkah dengan kebutuhan rumah tangga. Maksudnya nafkah itu nafkah uang belanja. Mungkin ini yang dipertanyakan. Sama saja uang belanja. Ya, tinggal kesepakatan saja misalnya siapa yang mau beli, kita atau saya. Nah, berarti kalau suami yang belikan rumah tangga barang rumah tangga ya uang, ya dia belanja. Begitu. Mau sama-sama, ayo sama-sama pergi ke toko lihat apa yang mau dibeli. Enggak ada masalah. Berarti kalau suami yang beli, oke, udah kan uangnya kan? Iya, uang belanja dia beri. Nah, berarti lain lagi kalau misalnya dia butuh mau beli apa, makanan yang kasih juga.
jadi lain. Paham? Ya. Tapi kalau misalnya suami yang beli, ya dia yang beli-beli. Ya. Jangan minta kepada suami, beli, beli barang rumah tangga. Ternyata suaminya yang beli. Berarti itu uang-uang apa tadi dikasih? Ya, nafkah, uang nafkah belanja berarti. Ya, jadi tergantung kesepakatan. Saya mau sampai mau beli. Ya. Yang jelas uang belanja yang dia maksud mungkin nafkah uang belanja mungkin ya itu. Ya. Juga kewajiban suami. Peralatan-peralatan rumah tangga juga kewajiban suami. Termasuk nafkah bagian dari rumah. Wallahu a'lam. Berdosakah jika saya menuntut uang nafkah kepada suami saya, padahal saya tahu kondisi suami sedang susah? Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ya, kita, ya namanya saling memahami di dalam rumah, ya kan? Itu sudah Syekh jelaskan tadi, bahwa suami banyak-banyak memahami istrinya, itu kesalahan, ketidaksengajaan, keteledorannya, kekurangannya, pahamlah. Nah, kita juga seperti itu. Jangan cuma kita saya mau dipahami. Ya, tapi pahami juga suami. Lihat kemampuannya, kemampuannya penghasilannya berapa. Ya, makanya saya bilang tadi, Syekh sebutkan juga, kebahagiaan itu tidak selamanya dengan harta. Kan begitu. Ya. Biarlah suami pas-pasan, kerjaannya susah, yang penting bisa makan. Tapi, Masya Allah, suami taat kepada Allah, istri juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melalaikan perintah-perintah Allah. Adapun kesusahan itu, yaitu cobaan dari Allah. Dalam artian, Allah ingin melihat kita kesabarannya sampai di mana. Sabar tidak? Tetap teguh tidak di atas perintah Allah. Kan itu. Ya. Jelasnya? Jadi lihat kemampuan suami. Jangan terlalu banyak menuntut. Kalau sebab ini di sini juga kadang sebab-sebab pertengkaran ini dalam rumah. Karena kita banyak-banyak menuntut hak suami, hak kita kepada suami, padahal suami tidak mampu. Berat. Jangan memberatkan. Allah saya tidak membebankan kita di luar dari kemampuan kita. Loh kok kita bebankan suami kita? Ya. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebankan kita di luar kemampuan kita. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Jadi ya sepantasnya jangan diberatkan suami. Ya. Kalau ini membuat dia berat, membuat dia sakit misalnya, membuat dia mungkin kita berdosa dengan itu. Ya. Karena kita terlalu memberatkan. Baik. Bolehkah meminta suami meruqyah air yang ingin diminum? Ya. Ini tentang ruqyah air. Saya baca beberapa pembahasan para ulama tentang apakah memang disyariatkan ruqyah air? Karena dilihat dari hadith-hadith itu tidak pernah Nabi meruqyah air. Ya, tidak pernah ruqyah air baru diminum. Ruqyah itu ibadah. Jadi kita juga harus melihat bagaimana metodenya Nabi dalam ruqyah. Nah, sebagian ulama mengatakan sebagian orang sekarang ruqyah itu sudah melebar. Tawassu. Terlalu banyak penambahan-penambahan metode-metode ruqyah. Padahal ruqyah itu ibadah. Tidak boleh perlu direnovasi. Sama dengan sholat. Nah mungkin kita mau tambah-tambah gerakan sholat. Kenapa? Karena dia tahu kifiyah dari Nabi. Kan begitu ibadah. Nah mungkin kita mau tambah-tambah ya, tata cara haji, tata cara umroh. Memang seperti itu caranya. Nah ruqyah juga begitu. Ruqyah ibadah bentuknya. Bacaan Al-Quran. Kan begitu. Berarti apa yang terbatas pada metode ruqyah Nabi itu yang kita ikuti. Nabi ruqyah cuma baca Quran saja. Bacakan Al-Fatihah, bacakan Suratul Baqarah, bacakan kepada yang sakit, yang kesurupan, dan seterusnya. Begitu. Nah, sekarang air kadang dibaca, minum. Dari contoh dari Nabi dan sahabat, tidak ada amalannya seperti itu. Tapi, jadi sebagian ulama ada membolehkan, tidak ada masalah. Dibacakan. Yang penting dia bacakan itu Al-Quran ya. Jangan dia bacakan jampi-jampi sembarang yang bukan dari Al-Quran. Itu kesyirikan. Dia bacakan Al-Quran. Itu ada yang mengatakan boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dibolehkan. Tapi walaupun saya agak lebih condong kepada pendapat yang mengatakan baiknya ditinggalkan. Tapi saya tidak mengingkari kalau ada yang melakukannya itu. Terserah, tidak ada masalah insyaAllah. Labas. Kalau dia mau mengamalkannya. Ya, bacakan Al-Quran, diminum. Semoga bisa menjadi obat.
Ya, jadi tidak ada masalah. Suaminya membacakan atau dia sendiri, ya. Kalau saya nasihatkan ya istri baca sendiri kalau dia mau minum. Ya. Dia niatkan air putih itu yang dia mau minum sebagai obat. Ya. Baik. Selesai ya, insyaallah kita cukupkan dulu, semoga ada manfaatnya. Naktabiyadul qadar, subhanakallah, bihamdik, syadu'ala, istangfir, qa'atubu ilaih. Wa akhir da'wan, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.